Artis Nikita Mirzani menjadi sorotan setelah disebut-sebut mempunyai hubungan dengan ex-Kadiv Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Beredar kembali unggahan artikel tentang Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih pada Irjen Pol Verdi Sambo saat bebas bersyarat. Netizen menduga Nikita Mirzani mempunyai backingan, sehingga ia sering lolos dari hukuman penjara. Dalam siaran langsung Instagram miliknya, Nikita Mirzani mengaku tidak ingin memberikan komentar terkait kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Nikita Mirzani beralasan sibuk dengan segala urusan, termasuk kasus pencemaran nama baik atas laporan Dito Mahendra di Polresta Serang Kota. Bukan tidak berani, Nikita Mirzani mengaku sama sekali tidak mengikuti kasus Brigadir J dan Verdi Sambo.